Ya sebenarnya sih tidak ada masalah ya, hanya mungkin miskomunikasi saja. Jika ada salah satu warga atau warga mungkin pejabat kepala desa yang terlibat dalam permasalahan hukum, hanya ingin meminta kejelasan informasi tentang bagaimana proses penanganan. Karena itu saya hadir ke sini untuk bisa memberikan masukan dan juga pemahaman kepada warga masyarakat tentang apa yang terjadi sebenarnya. Alhamdulillah masyarakat juga sangat paham, mengerti, memahami sehingga apa yang selama ini dikhawatirkan, apa yang selama ini menjadi apa namanya pertanyaan-pertanyaan itu dari masyarakat bisa kita jawab dan masyarakat bisa memahami terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Tidak ada, hanya memanggil yang bersangkutan, kita ajak ke kantor dan kita bisakan keterangan.